إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa memuja dan memujinya, meminta pertolongan hanya kepadanya, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan keburukan, mendorong agar hamba melakukan dosa. Allah mengatakan, Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar suka menyuruh kepada keburukan. Kalau bukan Allah tempat meminta perlindungan, kepada siapa kita berlindung? Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal-amal kita. Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satu pun manusia yang dapat menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan, maka tiada satu pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Karena Allah lah yang memiliki hak untuk memberikan hidayah. Sehingga jalan pintas dan jalan tercepat untuk meraih hidayah Allah adalah dengan berdoa memohon kepada Allah dan mendatangi hidayah tersebut. Kita tak henti-hentinya mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Dialah Tuhan yang esa, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk beliau dan untuk keluarga beliau. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, malam hari ini, tanggal berapa kita? Tanggal 23 atau 24 jemaah? Anda tahu kalau kalender Hijriah itu berubah tatkala matahari tenggelam. Maka kita sudah masuk tanggal 24 Dzulhijjah. Apa Dzulqa'dah? Dzulqa'dah. Beberapa hari lagi kita akan masuk ke Dzulhijjah, menghadapi hari-hari terindah sepanjang tahun. Yang kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun au ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih baik dan lebih Allah cintai daripada beramal soleh di 10 hari awal Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah pun tidak setara dengan beramal di 10 hari ini. Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun. Jihad di jalan Allah pun tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 hari ini. Kecuali dalam satu kondisi. Seorang lelaki yang keluar dengan harta dan dirinya berjuang di jalan Allah. Walam yarji' min dzalika bisyai. Dia mati, dia tewas, enggak ada yang balik ke rumahnya, hartanya hilang dan dirinya juga sudah mati. Maka ahibati fillah,
tatkala para jemaah haji berada di tanah suci, mereka merasakan indahnya awal 10 Dzulhijjah. Ingat awal 10 Dzulhijjah, antum catat hari ini tanggal 24. Sehingga ada menghitung mundur. Soalnya yang ana lihat menghitung mundur itu Asian Game. Kita juga ikut menghitung mundur. Tinggal berapa hari lagi? 6. Ini 4 jemaah. Tinggal 6 hari lagi jemaah. Atau menghitung mundur. Besok hari Senin. Yang mau puasa sunnah, puasa sunnah. Yang mulai mau mengaji, membaca Al-Quranul Karim, para salafus soleh itu di hari-hari yang mulia mereka memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah. Jangan disia-siakan jemaah. Ahibati fillah, kita akan membahas tentang beratnya, tentang dahsyatnya Yaumul Hisab. Karena itulah hari penentuan. Yang gagal pada waktu hari itu enggak akan bisa balik ke dunia untuk memperbaiki. Yang tidak sukses pada hari itu tidak ada kesempatan untuk balik ke dunia untuk menambah amalannya. Allah ceritakan yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan ditampakkan kalian nih. Tidak ada satupun amalan kalian yang tersembunyi. Enggak ada. Kita di muka bumi ini bisa menyembunyikan amalan kita, tapi nanti pada yaumul hisab enggak ada yang tersembunyi, jemaah. Wallahi kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka, bisa duduk bersama karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Laula sitrullah tabaraka wa ta'ala. Andai kata bukan karena Allah yang menutupi dosa kita, kita enggak akan bisa hidup bersama. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma kama satarta alaina dhunubana fid dunya faghfir lana yaumal hisab. Ya Allah, sebagaimana Engkau menutupi dosa-dosa kami hari ini, kami memohon pada hari hisab Engkau ampuni dosa-dosa kami. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis tentang bagaimana proses hisab pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70 alf zimam ma'a kulli zimamin 70 alf malak yajurrunaha." Allah berfirman di surat Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu akan didatangkan neraka jahannam. Pada hari itu manusia akan ingat, akan sadar dari kelalaian dia selama ini. Tapi wa anna lahu dzikra, apa gunanya mengingat pada waktu hari itu? Enggak bisa kita nambah amalan. Dan pada hari itu neraka jahanam didatangkan, kata Nabi alaihi salatu wasalam, neraka jahanam ini hidup jemaah dan bisa berbicara. Dia diseret memiliki 70 ribu tali kekang. Dengan setiap tali kekang, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ada 70 ribu malaikat yang menyeretnya. Na'udzubillahi minan nar jemaah. Kita kalau dibakar dengan api dunia dalam satu jam sudah cukup menyiksa. Bagaimana dengan api neraka? Di surat Jathiyah Allah menggambarkan di ayat 28-29. Wa yauma taqumus sa'ah
Yawma idzi yakhsarul mubtilun wa tara kulla ummatin jathiyah. Pada hari kiamat tuh, ketika berdiri kiamat pada hari itu, orang-orang yang melakukan kebatilan, yang hidup mendustakan, yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat, merugi pada waktu hari itu. Engkau melihat, wa tara kulla ummatin jathiyah. Setiap umat pada waktu hari itu, engkau akan melihatnya berlutut mereka. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Semua umat itu dipanggil untuk menuju kepada kitabnya. Ada pembagian kitab, ada pembagian rapot pada waktu hari itu. Al-yaum tudzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini engkau akan dibalas dengan apa yang kalian amalkan di dunia. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, al-yaum amalun bila hisab. Al-yaum amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini kita beramal enggak ada hisabnya, jemaah. Antum bisa bayangkan sekarang datang ke tempat ini dapat apa antum? Ada yang ngasih duit sama antum? Ada yang ngasih imbalan sama antum? Enggak ada. Mengeluarkan duitnya, naik kendaraan, beli bensin, bayar parkir, duduk di sini, lelah, pulang. Enggak dapat apa-apa. Berbeda dengan yang bekerja. Jelas ada duit yang dia dapatkan. Tiap hari kita mendengar panggilan Allah mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita berangkat berdiri salat. Enggak ada balasannya, belum. Terus kita berkorban, beli seekor sapi 30 juta, beli kambing 2 juta, habis duit kita. Al-yaum amal, beramal tugasnya jamaah. Dan kita yakin akan adanya hari hisab. Buktinya apa? Kakek kita mati. Orang-orang terdahulu mati. Penjahat mati. Orang baik mati. Apakah sama? Lah. Akan ada yaumul hisab. Allah mengatakan hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haq. Nih kitab nih, kitab kami. Akan menjelaskan kepada kalian dengan kebenaran inna kunna nastansikh ma kuntum ta'malun. Kata Allah, kita dulu dengan malaikat-malaikat yang Allah kirim mencatat apa yang kalian amalkan, dicatat semuanya jemaah. Kita datang ke tempat ini, mungkin banyak orang yang tidak kenal sama kita. Kita duduk di pojokan, kita duduk di tengah, kita melebur dalam jamaah yang hadir. Tapi kalian harus tahu, malaikat Allah mencatat yang kalian kerjakan. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yud'anuh wa ummatuh yawm al-qiyamah. Akan dipanggil Nuh bersama umatnya pada hari kiamat. Fayaqul, ketika dipanggil Nabi Nuh mengatakan labbaik wa sa'daik ya Rabb. Aku datang segala kebahagiaan dengan segala keindahan ya Allah, aku datang ya Allah. Fayaqulu lahu Allah taala hal ballagt. Allah bertanya kepada Nabi Nuh, apakah engkau sudah menyampaikan tugasmu? Fayaqulu na'am. Iya Allah, aku sudah sampaikan. Lalu umatnya ditanya, fayaqulu li ummatihi hal ballagakum. Apakah Nuh sudah menyampaikan kepada kalian? Apa jawab umatnya? Fayaqulun ma atana min nadhir. Mereka tidak menjawab Nuh belum menyampaikan, enggak. Jawaban mereka,
Tidak ada satupun pemberi peringatan yang datang. Nggak ada. La Nuh wala ghairuh. Mereka menafikan hal itu. Lalu Allah berkata kepada Nuh, nih engkau diingkari oleh umatmu sendiri. Man yashhadulak, siapa yang akan bersaksi untukmu, untuk meringankanmu, untuk membuktikan bahwa engkau telah menyampaikan. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mengatakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatuh. Muhammad, penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita jamaah dan umatnya menjadi saksi buat aku. Fatud'a ummatu Muhammadin, maka dipanggil umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipanggil dan datang memberikan kesaksian kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Fayuqal hal ballagha hadha, ditanya umatnya Nabi Muhammad, apakah orang ini sudah menyampaikan? Fayaquluna na'am, iya, kami bersaksi bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan. Lalu ditanya lagi, wa ma ilmukum bidzalika, gimana kalian bisa tahu, dari mana? Fayaqulun, nih kita akan berkata pada hari itu, akhbarana nabiyuna anna ar-rusula qad ballagu fasaddaqna, telah menginformasikan kepada kami nabi kami bahwa para rasul telah menyampaikan kepada umatnya dan kita percaya sama nabi kita alaihi salatu wassalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatashhaduna lahu bil balagh thumma ashhadu alaikum. Pada waktu itu kalian akan menjadi saksi buat Nabi Nuh bahwa dia sudah menyampaikan. Dan aku akan menjadi saksi atas kalian. Wa huwa qawluhu jalla dhikruhu wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Itu tentang firman Allah. Bahwasanya kalian Allah jadikan umat pertengahan, umat yang paling bagus, umat Islam ini. Dan kalian akan menjadi saksi buat umat manusia yang lainnya. Itu kelak pada hari kiamat. Ahibati fillah, orang akan dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Semua orang akan dibangkitkan bagaimana dengan matinya dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati salah satu sahabat meninggal dunia dalam kondisi berihram. Kita lihat jemaah haji sekarang sudah berapa yang mati? Anak kasih hadiah. Siapa yang tahu? Berapa jumlah jemaah haji Indonesia yang udah mati? Nah, 18. Belum ada tambahan. Kapan terakhir antum update? Masya Allah, barakallahu fikum, fadl. Masya Allah, barakallahu fikum. Benar ya, enggak salah ya. Ana enggak tahu juga, jemaah. Artinya kalau ana izin minum. Bismillah. Alhamdulillah. Ketika sahabat itu jatuh dari ontanya, meninggal dunia, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ghassiluh, mandikan dia. Wala tuhannituh, jangan dikasih parfum dia. Wala tughattu ra'sah, jangan ditutup kepalanya. Kafinuhu fi thawbai, kafani dia cukup dengan dua kain itu. Kenapa? Fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya. Karena dia kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah, jemaah. Bayangkan, tatkala manusia dibangkitkan dari kuburnya, digiring menuju ke padang mahsyar, ada orang yang digiring dalam kondisi mengatakan, keluar dari kuburannya, mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda
wan-ni'mata laka wal-mulk la syarika lak. Allahu Akbar. Betapa indahnya orang yang mati dalam kondisi berihram. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ada yang mati dalam kondisi melakukan kemaksiatan. Ada orang yang digiring di padang mahsyar membawa seekor kambing yang dia curi. Membawa harta. Membawa tanah karena ketika dia memindah patok tanah. Digiring ke sana semua. Yauma idin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Enggak ada yang tersembunyi. Yang tidak adil sama istri-istrinya. Yang punya dua istri kemudian dia tidak adil. Mungkin dia berbicara, ana bisa adil di dunia ini. Kelak pada hari kiamat akan nampak. Benarkah antum adil? Man kana lahu zawjatan walam ya'dil bainahuma. Barang siapa yang memiliki dua istri, kemudian dia tidak berbuat adil kepada keduanya. Yub'athu yaumal qiyamah. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat keluar dari kuburnya. Wasyikkuhu ma'il. Dalam kondisi rusuknya jatuh, satunya miring. Nggak ada yang tersembunyi, jemaah. Di sini kita bisa menyembunyikan amal kita. Ahibbati fillah, Imran ibn Husain dalam hadis riwayat Tirmidzi, Bukhari, Muslim, ini kumpulan hasil yang cukup panjang. Meriwayatkan dari Nabi SAW, dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu hari kita dalam perjalanan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Fatafawata baina ashabihi fissair. Kondisinya ketika mereka safar, jalannya itu enggak sama. Ada yang lebih cepat, ada yang lambat, ada yang jauhan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya tergantung bagaimana kendaraan mereka. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautahu bihatainil ayatain. Nabi alaihi salatu wasallam membaca dua ayat diangkat keras suaranya. Membaca dua ayat di awal suratul Hajj. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma ardaat وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Beliau membacakan firman Allah, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, sesungguhnya goncangan kiamat itu adalah sesuatu yang berat, yang dahsyat. Pada hari itu kalian akan melihat seorang wanita yang menyusui akan meninggalkan anak yang dia susui. Seorang ibu yang hamil akan meninggal, akan menggugurkan anaknya. Mungkin seorang berpikir, Ustaz, itu kan udah di padang mahsyar, Ustaz. Bagaimana ada orang hamil di sana? Bagaimana ada orang menyusui di sana? Ada dua penafsiran para ulama. Yang pertama, ini hanya gambaran tentang dahsyatnya hari kiamat. Bahwa kalau ada orang hamil dia akan gugur apa yang ada di perutnya. Orang yang nyusuin ditinggal anak yang dia susui. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tidak. Ada kemungkinan orang itu dibangkitkan sesuai dengan kondisi dia mati. Ada yang mati dalam kondisi hamil, dibangkitkan dalam kondisi hamil dia. Sehingga pada hari itu yang anak-anak dibangkitkan dalam kondisi dia anak-anak pada waktu hari itu. Maka disebutkan yauma yaj'alul wildana syiba. Hari di mana anak-anak bisa beruban pada waktu itu. Wa taran nasa sukara, orang pada waktu hari itu seperti mabuk. Wa mahum bisukara. Mereka enggak mabuk sebenarnya. Kenapa? Azab Allah pedih. Falamma sami'a dzalika ashabuh hasau almuti. Ketika para sahabat mendengar suara Nabi SAW, mereka segerakan kendaraan, dicepetin. Wa arafu annahu inda qawlihi, inda qawlin yaquluhu. Ini ada yang mau disampaikan sama Nabi SAW. Maka mereka mendekati Nabi SAW.
Lalu Nabi bertanya, atadruna ayya yaumin dzak? Kalian tahu enggak hari apa itu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala dzalika yauma yunadillahu fihi Adam. Itu adalah hari di mana Allah memanggil menyeru Nabi Adam alaihissalam. Fayunadihi rabbuhu ta'ala fayaqulu ya Adam. Allah memanggil wahai Adam. Adam mengatakan labbaik ya Rabb wa sa'daik. Iya ya Allah, aku datang ya Allah. Apa ya Allah? Semua kebahagiaan darimu ya Allah. Fatara'a dzurriyyatuhu. Ketika Nabi Adam dipanggil di padang mahsyar, anak keturunannya semuanya saling melongok penasaran, ada apa nih? Nabi Adam dipanggil. Fayuqal, hadza abukum Adam, dikatakan kepada umat manusia, ini yang dipanggil bapak kalian nih. Adam. Fayaqulu lahu rabbuna. Lalu Allah berkata, akhrij nasiba jahannam min dzurriyyatik. Keluarkan bagian yang harus masuk neraka jahanam dari keturunanmu. Fayaqulu ya Rabb wa kam. Berapa banyak ya Allah? Ini kita bakal melihat pada waktu hari itu jemaah. Nabi Adam dipanggil dan disuruh mengeluarkan orang-orang yang bakal menjadi penghuni neraka jahanam. Fayaqulu Allah azza wa jal min kulli alfin. 999 min kulli alfin 999. Dari setiap 1000, lihat penghuni neraka dari keturunan Nabi Adam, dari setiap 1000 999 yang masuk neraka. Wa fi riwayatin min kulli 999, dalam riwayat lain dikatakan dari setiap 199 finnar wa wahid fil jannah, satu yang masuk surga. Fahina idin yashibus saghir. Pada hari itu anak-anak kecil akan beruban jemaah. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Orang yang sedang hamil akan menggugurkan kehamilannya. Wa taran nasa sukara, umat manusia pada waktu hari itu akan seperti orang-orang yang mabuk. Wa mahum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Mereka enggak mabuk. Imran mengatakan fasyakka dzalika 'alan nas. Maka apa yang diucapkan Nabi alaihi salatu wasallam ini berat. Hatta taghayyarat wujuhum, wajah sahabat berubah. Faqalu ya Rasulullah. Mereka mengatakan wahai Rasulullah, ara'ait idza ukhidha minna min kulli 999 famadza yabqa lana? Kalau diambil dari kita 99 yang masuk neraka dari 100, apa yang tersisa? Siapa yang bakal masuk surga? Wallahi jamaah, jangan dikira mudah masuk surga. La tahsabil majda tamran anta akiluhu. Jangan dikira meraih kesuksesan, kejayaan. Orang-orang yang jaya di dunia kita lihat, apakah dengan tiduran mereka meraih kejayaan mereka? Yang memiliki pulau, yang memiliki harta triliunan, apakah dengan tiduran dan santai mereka bekerja, mereka dapat itu? Enggak. Bagaimana dengan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi ini? Bisakah didapat dengan santai? Dengan tiduran? Antum lihat penghuni surga, kata Allah, tatajafa junubuhum anil madaji'. Di malam hari, tubuh mereka itu menjauh dari tempat tidur mereka, jemaah. Itu kerjaan penghuni surga. Tatkala hamba-hamba Allah tidur, dia bangun. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullah alaih mengatakan, ajma'atil uqala'u min kulli ummah. Orang-orang yang berakal dari setiap ajaran, dari setiap agama bersepakat. Atas apa mereka bersepakat?
Mereka berijma' mengatakan annan na'ima la yudraku bin na'im, bahwa kenikmatan tidak mungkin diraih dengan kenikmatan. Kesenangan tidak mungkin diraih dengan kesenangan. Wa man athara ar-raha fatathu ar-raha. Barang siapa yang lebih mengutamakan hidup beristirahat, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Sahabat merasa berat. Faqalu ya Ras, gimana Nabi alaihi salatu wasalam? Tiap 199 yang masuk neraka. Faqala i'malu wa abshir. Kalian tugasnya beramal dan bergembiralah kalian. Ada berita gembira buat kalian. Fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad di tangannya, innakum la ma'a khaliqatain. Ma kana tama'ashain illa katharata Ya'juj wa Ma'juj. Kalian tuh bersama dua umat. Kalau kalian dibandingkan dengan mereka, mereka akan menandingi kalian jauh lebih banyak nanti. Fa inna minkum rajulan, dari kalian satu orang, wa min Ya'juj wa Ma'juj alf, dari Ya'juj dan Ma'juj ada 1000. Qala fasurriya 'anil qaum ba'dul ladzi yajidun. Sahabat ketika mendengar itu mulai nampak perubahan di wajah mereka. Lalu Nabi berkata kepada para sahabatnya mengatakan, wallazi nafsi biyadihi, wallazi nafsi biyadihi, inni la arju an takunu rub'a ahli jannah. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, aku berharap kalian menjadi seperempat penghuni surga. Lalu para sahabat mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperempat penghuni surga dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal inni la arju an takunu thulutha ahli jannah. Aku berharap kalian sepertiga penghuni surga. Maka para sahabat bertakbir mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Nabi mengatakan, inni la arju an takunu nisfa ahli jannah. Aku berharap kalian menjadi setengah penghuni surga. Allahu Akbar jemaah. Semoga kita termasuk dari setengah itu jemaah. Allahumma amin. Ma antum finnas illa kasyaratis sauda fi jildi thawrin abyad. Jumlah kalian ini dibandingkan jumlah umat manusia tidak lebih seperti rambut yang hitam di tengah kulitnya sapi laki yang warnanya putih, atau sebaliknya. Wallahi jemaah, Allahumma inna nas'alullah, nas'aluka ya Rabb an nakun min ahli jannah. Ahibbati fillah. Tapi semua akan ditanya, akan dihisab. Allah mengatakan, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna almursalin. Kami akan tanyakan kepada mereka tentang Allah yang kirim utusan kepada mereka. Kami akan tanya kepada nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Akan ada pertanyaan. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, kuntu la asma'u syai'an la a'rifu illa raja'tu fihi hatta a'rifahu. Ini Aisyah. Kalau dia mendengar sesuatu yang dia tidak faham dari Nabi alaihi salatu wasalam, maka Aisyah akan bertanya kepada Nabi sampai faham. Ini enaknya kalau punya suami yang alim. Ada sesuatu, tanyakan sama suaminya. Tapi ada perempuan-perempuan yang gak percaya sama suaminya. Enggak lah Ustaz, anak gak mau tanya sama suami anak. Sering dibohongin anak Ustaz. Nanti musibah. Tapi enggak. Jawabnya sembarangan. Katanya. Ada seorang Masya Allah. Ada seorang jenderal. Dia selalu kadang-kadang telepon anak Syafiq. Kata dia, ente kasih tahu anak punya istri. Enggak percaya sama anak. Padahal suaminya Ustaz sebenarnya. Cuma enggak percaya kata dia. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW. Wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah berkata,
pada suatu hari, laisa ahadun yuhasab illa udzib. Tidak ada satupun manusia yang dihisab melainkan akan diazab dia. Faqultu ya Rasulullah. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalaisa yaqulullahu ta'ala. Aisyah melihat ucapan Nabi ini, kok ada firman Allah yang kayaknya perlu dijelaskan. Bagaimana korelasinya? Maka Aisyah mengatakan, bukankah Allah berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Gimana? Tadi dikatakan yang dihisab pasti diazab. Tapi ayat ini mengatakan yang beriman dihisab dengan hisab yang mudah. Qala laisa dzakal hisab. Bukan hisab itu. Innama dzalikal ard. Yang dihisab dengan mudah ini, itu hanya ditampakkan. Ar-rajulu tu'rad alaihi dzunubuhu. Orang nih datang berjumpa dengan Allah, ditunjukin dosa-dosanya. Kamu melakukan ini. Ditunjukkan ketika orang ini merasa akan binasa, thumma yatajawaz lahu anha. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Walakin man nuqishal hisab halak. Tapi barang siapa yang dihisab dengan detail, yang diintrogasi, ditanya macam-macam, maka akan diazab. Jamaah rahimakumullah, Allah akan menghisab kita dan berbicara tanpa ada penerjemah di antara kita dengan Allah jalla jalaluh. Dalam riwayat disebutkan, wa inna awwal ma yatakallam minal adami fakhidhuhu wa kaffuh. Ada riwayat yang mengatakan yang akan pertama berbicara nanti ketika disumpel mulutnya, dia enggak bisa berbicara, tubuhnya akan berbicara pada waktu hari itu. Dalam riwayat disebutkan yang pertama berbicara adalah pahanya dan tangannya. Wallahi jamaah, yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam neraka itu lisan dan yang di bawah perut. Man yadmanu li ma baina fakkaih wa ma baina fakhidai admanu lahul jannah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang menjaminkan buat aku yang di antara dua rahangnya, di antara dua pahanya, Masya Allah. Ana gimana tahu 3 menit, jemaah? Tapi nanti dikasih tahu. Kalau sudah tinggal 5 detik, antum kasih tahu ana lagi. Itu akan berbicara. Ada orang-orang yang berbicara dengan lisannya penuh dengan kedustaan. Disumpel mulutnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum. Yang ngomong itu mulut ama mulutnya diam. Tangan dan kakinya. Kaki yang berbicara, pahanya nanti akan berbicara. Dipakai buat apa? Na'udzubillah jemaah. Yang akan ditanya pada hari kiamat apa aja? Antum siapkan jawaban. Kalau guru di sekolah mengatakan, wahai anak-anakku, insyaallah ujiannya dari halaman 10 sampai halaman 11. Antum akan mengatakan, alhamdulillah, mudah, siap. Dan Nabi udah bongkar buat kita. Pertanyaan-pertanyaan pada hari kiamat udah dijelasin semuanya. Antum tinggal siapin jawabannya. Tapi ingat, yang jawab bukan lisan nantinya. Kulit kita pun akan berbicara pada waktu hari itu. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yaumal qiyamah minan na'im. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang banyak, yang pertama ditanyakan, ayu qala lahu alam usahhi laka jismak alam arwika minal ma'il barid. Allahu akbar. Akan ditanya, bukankah aku telah memberikan tubuh yang sehat kepadamu? Buat apa tubuhmu?
Bukankah aku? Udah habis jemaah. Baik, kita lanjutkan insyaallah ba'da shalah. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, jama'ah rahimakumullah, tadi kita sampai kepada sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa pertanyaan pertama yang ditanya hamba tentang nikmat, maka yang akan ditanya tentang kesehatan yang Allah berikan. Banyak di antara kita yang tatkala sehat lupa sama Allah. Ketika sakit ingin ke masjid. Banyak di antara kita yang ketika muda kuat enggak berangkat umroh, enggak berangkat haji padahal dia mampu. Tatkala dia sudah tua renta, sudah sakit-sakitan baru mau berangkat haji. Allah akan tanyakan. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kita mengatakan khudh min sihhatika li saqami. Ambillah masa sehatmu itu sebagai bekal untuk masa sakit. Dan akan ditanya tentang minuman. Bukankah aku telah memberikan kepadamu minuman yang dingin? Kemudian pertanyaan nanti tentang umur, tentang masa muda, tentang ilmu, tentang harta. Ilmu akan ditanyakan. Madza amila bihi? Kita ini terkadang udah ngaji bulanan, tahunan, bahkan puluhan tahun, tapi enggak diamalin. Maka berusahalah jamaah. Jangan sampai Quran yang kita pelajarin, ilmu yang kita kaji, itu jadi balak buat kita. Akan ditanya tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana antum dapat tuh harta? Oleh karena itu kita lihat nanti orang yang kaya raya, yang banyak duitnya akan masuk surga terlambat. Yadkhulu fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin akan masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Antum mau jadi miskin apa kaya? Kalau kaya terlambat masuk surganya. Ya ma. Gimana? Selevel Abu Bakar, masya Allah. Kaya cepat katanya jemaah. Sekarang antum udah kaya nih? Belum? Insya Allah mudah-mudahan selevel Abu Bakar nantinya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jemaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan tentang bagaimana hisab pada hari kiamat. Beliau mengatakan alaihi salatu wasallam bahwa nanti akan ada hisab antara hamba, akan ada kisos. Beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, ini hadis Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah pernah mendengar sebuah hadis yang dia mendengarnya lewat perantara. Dia mendapatkan informasi kalau hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jabir bin Abdullah ada di Madinah. Kemudian Abdullah bin Unais ada di Syam, ada di Damaskus. Itu Jabir beli onta. Beli dia onta. Berangkat naik ontanya 1 bulan jemaah. Jabir cerita. Dia mengatakan fashtaraitu ba'iran thumma syadattu alaihi rahli fasirtu ilaihi syahron. 1 bulan naik onta. Hanya untuk mendengarkan 1 hadis.
Kita sekarang ini Masya Allah bisa dengar banyak hadis sekali kajian. Itu Jabir satu hadis satu bulan perjalanan. Hatta qadimtu alaihi Syam. Aku sampai ke Syam, sampai ke rumahnya Abdullah bin Unes. Aku sampaikan kepada penjaga pintunya, qullahu Jabir alal bab. Sampaikan kepada Abdullah bin Unes, ada Jabir di pintu. Faraja ar-Rasul. Utusan ini tanya, Jabir bin Abdullah? Engkau Jabir bin Abdullah? Wallah jemaah, ini termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, banyak orang enggak kenal. Kenapa? Belum ada video. Enggak ada yang tahu. Enggak ada kajian, ada videonya, enggak ada dulu. Enggak ada foto, enggak ada. Maka enggak ada yang tahu. Kemudian mengatakan laporan kepada Abdullah bin Unais, iya Jabir bin Abdullah. Fa kharaja yata'u thawbahu. Jabir itu berdiri kencang sampai dia nginjek-nginjek bajunya. Karena tahu yang datang sahabatnya. Sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, fa'tanaqani wa'tanaqtuhu. Maka dia memelukku dan aku memeluknya. Ini sunnah kalau orang datang safar dipeluk. Kemudian fakultu, langsung Jabir ngomong. Bukan duduk dulu, makan dulu, ada teh, minum teh dulu, enggak. Dia mengatakan hadis, hadisan. Hadisan balagani anka. Ada satu hadis yang sampai kepadaku darimu bahwa engkau mendengarnya dari Nabi alaihi salatu wasallam fil qisas, tentang urusan qisas pada hari kiamat. Fa khashitu an tamut au amut qabla an asma'ahu. Aku khawatir aku mati atau engkau yang mati duluan sedangkan aku belum mendengarnya. Apa kata Abdullah bin Unais, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas azza wa yuhsyar yahsyurullahu azza wa jalla an-nasa yaumal qiyamati uratan ghurlan buhma. Orang akan dihimpun pada hari kiamat oleh Allah Jalla Jalaluh dalam kondisi telanjang. Antum enggak akan pakai baju antum. Antum mungkin memiliki 1000 baju. Antum akan datang pada hari kiamat telanjang. Belum disunat. Dalam riwayat hufatan, tidak beralas kaki, buhman. Faqultu wa ma buhman? Apa artinya buhman? Qala laisa ma'ahum syai', enggak bawa apa-apa. Sekarang kita datang ke masjid bawa dompet, bawa HP, bawa tas, nanti enggak bawa apa-apa jemaah. Thumma yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Lalu Allah memanggil mereka dengan suara yang didengar yang jauh sama yang dekat sama mendengarnya. Mereka akan mendengar. Allah mengatakan apa? Anal Malik, anad Dayyan, la yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhulan nar wa lahu 'inda ahadin min ahli al-jannati haqq hatta aqussahu minhu. Allah mengatakan akulah raja, akulah pemberi balasan. Tidak pantas seorang dari penghuni neraka masuk ke dalam neraka padahal dia masih punya hak yang ada di penghuni surga. Orang ini masuk neraka tapi dia itu punya hak sama penghuni surga. Ini penghuni surga pernah nyakitin dia. Enggak bakal orang ini masuk neraka sampai dia ngambil haknya dari orang ini. Wala yanbaghi li ahadin min ahli al-jannah ay yadkhul al-jannah. Enggak pantas nanti seorang masuk surga dari penghuni surga padahal dia masih punya hak kepada penghuni neraka. Sampai Allah qisas, Allah ambilkan dari dia. Hatta latmah, sampai tamparan jemaah. Faqultu wa kaif wa inna innama na'ti Allah azza wa jalla uratan ghurala uratan ghurlan buhma. Gimana nanti cara balasnya, cara balikin harta nanti gimana? Orang pernah ngambil harta, pernah punya utang enggak bayar utangnya. Wallahi jemaah, hati-hati antum dengan utang. Orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali hutang. Tanya jadi gimana, kan enggak bawa apa-apa. Maka kata Abdullah bin Unais atau Nabi alaihi salatu wasalam, bil hasanati wassayyi'at.
maka yang akan terjadi nanti bayarnya itu pakai amal soleh dengan kebaikan atau dengan keburukan. Maka antum kalau punya masalah dengan seseorang, antum pernah nyakitin orang dulu ketika SMA, ketika kuliah suka nyakitin teman-temannya, hati-hati antum jemaah. Sebelum nanti mereka datang, sebelum nanti mereka di padang mahsyar minta kepada antum, sekarang antum minta maaf sama mereka. Balikin apa yang pernah antum ambil. Jamaah rahimakumullah. Ana rasa itu yang bisa ana sampaikan. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Dan ingat tadi imam kita membacakan dua surat. Surat pertama apa yang dibaca imam? Mana kasih hadiah? Fadhal, masya Allah. Barang. Surat kedua. Al-Qari'ah. Tu, dua, tiga, empat. Nanti yang samping ini yang datang duluan. Kasih empat nih. Masya Allah, masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, jamaah Juz Amma yang terdiri dari kalau enggak salah 37 surat. Itu ada dua surat atau tiga yang diturunkan di Madinah, sisa yang diturunkan di Mekah berkaitan dengan kiamat semuanya. Maka tolong dibaca lagi supaya kita sadar. Ketika imam baca kita faham dengan artinya. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan saya, jika setengah dari umat ini adalah penghuni surga, maka siapa penghuni surga setengahnya lagi? Siapa yang mau jawab? Anda kasih hadiah. Yang sebelah sini Kati, saya minta hadiah. Nah, angkat tangan yang mau jawab. Angkat, jangan takut untuk angkat tangan. Nah, berdiri. Hanya Allah. Betul hanya Allah, tapi kan Allah udah kasih tahu sama kita. Nah, antum udah jawab, udah dapat. Ya. Syuhada. Umat-umat yang terdahulu, jamaah. Gimana sih antum? Nah, fadol. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Isa, barakallahu fikum. Umatnya Nabi Nuh, terus Nabi yang selanjutnya. Berarti semuanya itu setengahnya dari umat-umat yang terdahulu dan yang setengahnya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Afwan, ana ingin bertanya. Apakah ketika kita telah taubat dari satu maksiat kelak di Yaumul Hisab, apakah maksiat tersebut akan tetap ditanyakan di depan semua manusia? Jamaah rahimakumullah. Akan ada hisab yang mudah, akan ada hisab yang sulit. Tergantung sekarang kalau antum sudah bertaubat, terima dan Allah menerima taubat antum, selesai. Tapi siapa yang tahu taubat antum diterima? Makanya kita perlu terus bertaubat sama Allah. Di akhir hayat Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi lebih sering mengatakan subhanakallahumma allahumma ighfirli. Ketika turun firman-Nya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Terus taubat, tiap hari Nabi taubat 100 kali beliau baca doa, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Maka kalau tobatnya diterima, Allah cinta dengan maaf, Allah cinta dengan tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus antum baca minta ampun sama Allah. Ketika diampuni, Allah akan tutupi antum. Ada orang yang banyak dosanya, Allah tanya antara Allah sama dia, enggak ada yang tahu. Ditanya sama Allah, bukankah engkau hari itu melakukan dosa ini? Iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah. Allah sebutkan dosa-dosa kecil dia. Yang besar enggak disebutkan. Akhirnya Allah mengatakan kepada dia, itu dosa-dosamu. Iya ya Allah. Sudah.
dosa-dosamu semua aku rubah jadi kebaikan. Apa kata orang ini? Ya Allah, ana lihat kok dalam catatan enggak ada dosa-dosa besar ya Allah di sana itu. Dia minta dirubah juga dosa besarnya, jemaah. Kebaikan. Ini harapan kepada Allah itu Ghafurur Rahim, jemaah, subhanallah. Pak Ustadz, berat manakah entar dihisab antara orang pintar dengan orang bodoh? Waduh, agak berat ini, jemaah. Yang pertama, kita tahu yang akan menjadi koreknya api neraka itu adalah orang yang alim. Orang yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Beda orang yang berilmu, kemudian tidak mengamalkan ilmunya, maka hisabnya akan lebih berat. Oleh karena itu beda istri-istri Nabi dengan istri orang lain. Orang yang alim hisabnya tentunya akan ditanya, an ilmihi madza amila bih. Ilmunya digunakan untuk apa? Terus orang yang enggak belajar akan ditanya juga, waktunya digunakan buat apa? Kenapa antum enggak belajar? Yang pertama nanti akan menjadi koreknya api neraka adalah alimun wa qari'ul Quran. Orang yang alim, ustaz, qari'ul Quran, imam. Orang yang bacaannya bagus. Fa'utiya bihi yaumal qiyamah. Fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arrafah. Allah tunjukkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan orang ini mengakui, iya ya Allah, semua nikmat itu engkau berikan kepada aku. Lalu Allah bertanya satu pertanyaan. Madza amilta bihi? Engkau gunakan untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata orang ini, mengatakan, ta'allamtu fika wa'allamtu nas wa qara'tu fika al-Quran. Ya Allah, dengan nikmat yang kau berikan aku belajar ilmu, aku ngaji, aku nyantri, aku sekolah agama sampai aku jadi orang yang alim dan aku mengajarkan kepada umat manusia dan aku pandai membaca Al-Quran, untukmu aku baca Quran. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kau. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau belajar supaya disebut orang yang alim. Engkau ngaji supaya disebut orang yang bacaannya bagus. Qari fulan bacaannya bagus. Na'udzubillah min dzalik. Maka ingat, orang yang bodoh kenapa dia enggak mau belajar? Dia akan ditanya. Berbeda dengan orang yang memang iya enggak bisa belajar. Seperti ada mungkin saudara-saudara kita yang autis yang enggak faham dengan omongan orang atau apa. Maka dia tidak akan ditanya karena dia enggak faham dengan ucapan orang. Orang yang gila juga. Barakallahu fikum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau seseorang berdosa, kemudian bertaubat nasuha, kemudian Allah terima taubatnya dan diampuni dosanya, apakah yang diampuni semua dosanya, kecil dan besar atau kecilnya saja? Tergantung dia taubatnya dari yang mana. Kalau dosa kecil ini, jamaah, Allah mengatakan innal hasanati yudhibna sayyi'ah. Sesungguhnya amal-amal soleh itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Allah mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian menghindari dosa-dosa besar, maka kami kata Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian. Jadi dosa-dosa kecil ini dengan istighfar, dengan sholat, insyaAllah bisa dihapuskan. Makanya pesan Nabi SAW, وَأَدْبِئِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْهُهَا. Kalau kau berbuat dosa, langsung ikuti dengan amal soleh, menghapuskan. Tapi dosa besar harus tobat. Syaratnya tobat kita tahu. Yang pertama, berdiri antum. Sebutkan tiga syarat tobat. Gimana? Yang pertama menyesal. Baik. Yang kedua, tidak mengulangi kesalahan. Yang ketiga,
Antum udah pernah tobat belum? Fadal, fadal, ya, fadal, ya. Ta'al. Masya Allah. Anak kasih biar dia tobat, jamaah. Masya Allah. Barakallahu fikum, hayyakumullah. Jamaah. Kalau antum ditanya syarat tobat apa enggak tahu jawab, berarti antum belum pernah tobat antum. Kita ini mau gimana mau tobat, kita enggak tahu syarat tobat. Syarat tobat yang pertama, menyesal atau meninggalkan. Yang kedua, meninggalkan. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi, tapi bertekad untuk tidak mengulangi. Karena kadangkala kita udah, anak udah tobat Ustaz, tapi setelah berapa bulan, setelah berapa tahun, iman anak lagi turun, anak balik ke dosa itu. Apakah diampuni dosa dia yang lalu? Diampuni. Apabila tobatnya penuh dengan syarat-syarat tadi. Dia gak ada niatan untuk ngulangin sama sekali. Yang keempat, syarat keempat, kalau ada hubungan sama manusia, maka antum harus minta maaf atau balikin hak mereka. Terus kalau pertanyaannya, yang mana yang diampuni? Yang antum tobat darinya. Antum punya 10 dosa besar, antum tobat 2. Ana udah alhamdulillah Ustaz, na'udzubillah ana tidak minum khamr Ustaz, tapi masih riba Ustaz. Alhamdulillah yang khamr sudah diampuni insyaallah. Yang riba belum, karena antum belum tobat. Ana alhamdulillah Ustaz, ana ini riba sudah tidak, khamr sudah tidak, na'udzubillah dosa. Cuma ana suka nipu orang Ustaz. Ya antum belum diampuni. Artinya yang antum enggak bertobat ya enggak diampuni. Kecuali Allah berkehendak untuk mengampuninya. Jika sudah diampuni, apakah tetap disiksa atau tidak? Ya selesai kalau sudah diampuni, jamaah. Selesai. Subhanallah, jamaah. Ada orang yang masuk surga itu dengan syafaat. Ada orang yang masuk surga dengan rahmat Allah, jalla jalla. Dan semuanya sejatinya masuk surga dengan rahmat Allah. Ustaz, benarkah kisah tentang ketika hari kebangkitan bahwa Nabi Musa sudah bergelantungan di arsy, bukan di arsy ya, mah. Di qawaimul arsy, bukan bergelantungan, beliau sudah berpegangan di sana. Dengan qawaimul arsy ya, dengan penyanggah-penyanggahnya arsy. Karena arsy itu dipikul oleh para malaikat nantinya. Itu yang ana fahami ya. Lalu siapakah yang lebih dahulu Allah bangkitkan? Siapa jamaah? Mbak jawab lagi dia. Malaikat Israfil jamaah. Malaikat Israfil untuk meniupkan cangkala yang. Nah, fadl. Masya Allah. Antum bagi-bagi hadiahnya. Nah. Setelah itu Nabi kita Muhammad SAW ya. Bagaimana dengan para syuhada dan 7 golongan yang mendapatkan naungan di mana tiada naungan selain naungan dari Allah? Apakah juga mereka merasakan beratnya Yaumul Hisab? Adapun beratnya Yaumul Hisab, semuanya akan merasakan. Nabi kita Muhammad SAW ketika akan melewatin sirat, apa doanya para nabi pada waktu itu? Allahumma sallim sallim. Tapi ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Adapun dahsyatnya hari kiamat jamaah, Allahu Akbar. Nabi itu doanya, Allah selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah, melihat api neraka. Allah mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun di antara kalian melainkan akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahannam. Semuanya akan melewatin sirat. Tapi tergantung amalnya nanti. Ada yang melewatin sirat secepat kilat. Secepat, sekedipan mata. Seperti orang, seperti kuda yang paling bagus. Seperti orang yang berlari. Semuanya akan melewatin nanti sana. Jadi kalau dikatakan para syuhada, mereka akan dapat naungan, tapi mereka merasakan beratnya pada waktu itu. Bagaimana ketika ditunda hisab? Pada hari itu ditunda hisab jemaah.
Orang-orang minta syafaat kepada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Akhirnya baru mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi tentunya mereka akan mendapatkan keringanan dibandingkan dengan yang lainnya. Karena mereka mendapatkan naungan, yang lainnya enggak dapat. Pamannya ketika itu mereka yang dapat kitab dengan tangan kanannya. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah ketika di padang mahsyar itu kita masih kenal sama yang lainnya? Kita tahu sama teman-teman kita, sama keluarga kita. Ketika di padang mahsyar, amma fi thalathati mawatin fala. Adapun di tiga tempat, maka kalian tidak akan mengingat. Siapa yang menjawab tiga tempat itu? Tiga tempat yang antum gak akan kenal sama bapak antum, sama anak antum, sama keluarga antum. Tiga lokasi di padang mahsyar. Ya di padang mahsyar, di mananya? Waktu pembagian rapot. Waktu ditimbangan. Waktu berjalan di atas sirat. Masya Allah. Fadl, fadl. Barakallahu fikum. Nah. Tuh tiga tempat. Artinya mereka merasakan dahsyatnya hari kiamat tersebut. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. Allah mengatakan wa amma fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqul ha umqra'u kitabiya. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan berkata, mengatakan kepada orang-orang, ha umqra'u kitabiya, kalian baca kitabku ini, kalian baca kitabku ini, baca, baca, baca kitabku. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan dihisab. Ketika kita punya keyakinan dengan adanya yaumul qiyamah, kita akan beramal jemaah. Maka Allah katakan fahuwa fi 'ishatir radhiyah. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadhiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Adapun yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, dia mengatakan andai kata aku enggak dapat bukuku ini, andai kata aku enggak tahu dengan isi kitabku ini, enggak ada gunanya hartaku, kata dia, kekuasaanku enggak ada gunanya semuanya. Wallahi jemaah, jadi kondisi hisab benar-benar menakutkan pada waktu hari itu. Ustaz, ana masih single. Kita bicara kiamat. Ini bicara single jemaah. Ana mau bertanya apa-apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan akhwat yang soleha. Ini kok bisa lolos sama panitia pertanyaan ini? Jemaah antum kalau bertanya, Ustaz apa kiat-kiat mendapatkan bidadari, ana jawab. Tapi karena kepingin perempuan di dunia, ya cari antum lah. Bismillah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. SWT. Kenapa sih antum tulis Allah SWT? Allah subhanahu wa ta'ala. Afwan, ana mau bertanya apakah dosa syirik dan juga melakukan maksiat akan ikut dihisab? Sementara ana sudah benar-benar bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Jamaah yang sudah bertobat, kata Nabi alaihi salatu wasallam, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Tobat itu menghapuskan yang sebelumnya, yang dia bertobat darinya. Dosa syirik itu tidak akan diampuni kalau dia mati dalam kondisi syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini ayat menjelaskan orang yang mati melakukan kesyirikan tidak akan diampuni. Tapi dosa yang lain masih bisa diampuni. Tapi ayat yang lain mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa termasuk syirik, itu ketika dia belum mati dia bertobat. Allah ampuni antum mau dosa syirik, melakukan hal-hal yang
membatalkan keimanan antum, kemudian antum bertobat kembali kepada Allah sebelum mati, Allah akan ampuni. Berapa menit lagi jemaah? Habis waktunya katanya jemaah. Oh, ada satu pertanyaan. Oh, kayaknya khusus ini jemaah, nanti ana jawab sendiri. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, apabila ada yang salah itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Untuk mengingat akhirat, ana nasihati antum sekali-kali datang ziarah kubur. Datang ke kuburan. Lihat tuh. Karena ziarah kubur itu kata Nabi SAW tuh dzakirul akhirah. Mengingatkan akhirat. Bukan ziarah kubur ingat dunia, tapi ingat akhirat ketika kita ke kuburan. Hadza wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.